teman-teman, para youtuber-youtuber ya. Sekarang saya berada di air terjun Curug Cibatin ya, yang konon katanya di sini Curug Cibatin di sini sangat angker sekali ya. Kata orang-orang sih sangat mistisnya sangat luar biasa. Oleh karena itu saya sama teman saya berdua akan menyusuri sebagaimana kemistikan dan kekuatan gaib yang berada di sungai ini. Kenapa saya datang sama teman saya sore hari ya, kalau malam hari saya takut. Jadi sore hari saja ya. Oke, selamat menonton. Oke, guys, teman, kuatnya sangat luar biasa sekali ya. Jadi saya melakukan membaca-baca doa, saya sampai terpental ya. Dan saya juga di sini juga saya membawa kuncen ya, juru kunci di sini. Ya, ini namanya Abah Cepin ya, Abah Cepin. Ya. Ini Abah Cepin, ya. Abah Cepin ini sedang melakukan sebuah sesuatu ya. Oh, sedang apa ini orang ini? Nah, ini. Oke. Ini sedang membersihkan. Luar biasa sekali ya. Banget luar biasa ya. Oke. Okay. Saya coba lagi berinteraksi lagi dengan mereka ya. Alhamdulillah ini suatu yang begini. Oke, teman. Tadi saya nggak sempat kerekam ya. Saya menemukan sebuah botol ya, yang tadi yang dilakukan oleh juru kunci di sini, dia menemukan sebuah botol ini ya, dan katanya juru kunci ini dalam sebuah botol ini ada sesuatu ya, saya juga tidak tahu ya, kalau dengan mata gaib ada sesuatu di dalamnya ya, yang sengaja orang menyimpannya dan membuangnya ke sini ya, kalau kita dibuka ini berbahaya sekali ya, mungkin saya juga tidak tahu ya, makhluk apa yang ada dalam botol ini. Kalau ini dibuka mungkin ini sangat takutnya membahayakan ya. Jadi kita kalau dibuang lagi takutnya ini ditemukan sama orang yang tidak bertanggung jawab ya. Oleh karena ini, karena itu ya, gitu ya. Saya akan mengambil membawa botol ini karena menurut itu Bah Cepin, mana Bah Cepin ya? Oh ya, kata Bah Cepin ini sangat berbahaya dan harus dimusnahkan ya. Harus dimusnahkan. Nanti saya akan bawa botol ini ke guru saya ya, ustaz saya, untuk bisa melihatnya bahayanya seperti apa. Dan kalau bisa dimusnahkan, nanti akan dimusnahkan. Ah, ada apa? Oh iya, katanya ada sebuah jimat katanya ya. Nanti kita lihat ya, jimatnya seperti apa ya. Ternyata sangat luar biasa sekali ya, keanehan-keanehan dan misikan di daerah sini. Oke, check it out. Oke. Ambil, Pak. Nah. Itu batu mustika ya, Kak. Batunya ambil. Oke, batunya ambil ya. Oke. Awas, berbahaya. Mencar. Oh, panas banget. Wah, luar biasa. Wah, panas ya. Tadi saya mau mengambil itu batu mustika ya, yang oleh dibawa teman saya itu mungkin di sini batu mustikanya warnanya itu warna apa? Saya ambil, pas saya pegang itu panas banget tangan saya. Tadi Abah Cepin sih nggak kenapa-napa, tapi saya itu panas banget, langsung saya buang. Oke, ya, luar biasa. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini saja ya vlog saya ya, mungkin karena takut ya, saya juga ya, takutnya terjadi apa-apa pada kami, terutama kan kami ini berdua ya, jadi kami memutuskan untuk kembali pulang saja ke rumah ya, karena itu
mohon doanya, mudah-mudahan semuanya terjadi apa-apa ya. Oke, assalamualaikum.